Guys, orderan ke-7 20.000 kakap. Kita terima. Alhamdulillah. Halo guys, jadi selamat datang di Adik Tutor ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga hari ini teman-teman diberikan kelancaran rezeki, diberikan banyak orderan dan diberikan keberkahan di setiap harinya teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke Adik Tutor ID. Kali ini saya ingin memberikan satu video buat teman-teman. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ataupun informasi seputar aplikasi Maxim, aplikasi taksi driver, di mana saya hari ini mau menjalankan aplikasi Maxim atau aplikasi taksi driver atau menjadi ojek online teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan satu informasi, di target saya ingin mendapatkan 100.000 hari ini teman-teman. Hari ini tanggal 9 Maret 2022 dan teman-teman lihat di layar, saya akan mendapatkan 100.000 dalam berapa jam. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah dan tekan loncengnya. Kita langsung ke orderannya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada satu orderan. Ini saya lagi minta semoga jadi kasih. Ini tanggal 9 Maret 13.53 jam 2. Oke, ini orderan pertama udah masuk teman-teman. Semoga aja kentara. Ini orderan pertama 12.900, kita terima. Oh, ternyata ini baik teman-teman. Orderan baik itu 12.900, dapur Mama Tora Kelurahan Duhyu, kita antar ke kantor DPRD Kota Palu. Harganya 13.000 lah kalau kita hitung orderan pertama. Lah, lumayan dekat teman-teman. Oke, kita langsung OTW ke sana. OTW. Oke guys, jadi orderan pertama udah selesai. Ini kameranya bagus kayaknya ini. Orderan pertama tadi ini 12.000 tak selesai aja. Nah, kita cari untuk orderan kedua teman-teman. Ini orderan kedua, semoga aja dikasih dapat ini. Oke. Kita tunggu orderan kedua. Orderan kedua guys, terima. Oke, ini 8.300 di gorengan Mami Ula. Kita langsung ke sana aja. Ini jaraknya kurang lebih ya cuma di bawah itu. Oke lah, kita langsung ke sana aja. Orderan kedua 8.300. OTW. Oke, ini orderan kedua selesai. 8.300. Orderan ketiga kita cari. Semoga aja dapat. Oke, kita cari orderan ketiga lagi, guys. Ini sudah jam 14.37. Oke, cari orderan ketiga. Oke guys, orderan ketiga 19.000, alhamdulillah. COD topi 40.000, asnama 19.300. Jaraknya lumayan dekat lah. Kita langsung ke sana guys. Oke guys, orderan ketiga selesai. 19.000 dalam waktu 22 menit, lumayan lama lah. Jauh perjalanan. Oke, kita cari orderan keempat. Ini udah jam 15.07. Tadi kita mulai hampir jam 2, ini sudah dapat 1, 2, 3, 3 orderan. Lumayan. Oke, kita cari orderan keempat. Kita berada di daerah Uli Jadi. Nanti kita video lagi. Oke guys, jadi ini kita lagi nongkrong-nongkrong untuk cari orderan ketiga. Kita sambil cari-cari, sambil ngobrol, tadi saya dapat 3 orderan. Dimana 3 orderan ini ialah, kalau saya lihat di 3 orderan tadi yang saya dapat 3 orderan baik. Pertama food and soup, kedua dan delivery yang ketiga, dimana ongkirnya itu yang pertama 13, yang kedua 8.300, dan yang ketiga 19.000. tadi bayar 20, lumayan lah alhamdulillah. Ini sama cara orderan keempat, dan kita lihat nanti di jam berapa saya akan dapat orderan ke berapa saya akan dapat orderan 100.000 di jam berapa, nanti kita lihat nanti. Oke, kita targetnya hari ini 100.000. Jadi kita mulai tadi jam 13.48 sampai nanti kita lihat akhir dari video ini, 100.000 pas kita akan dapat di jam berapa teman-teman. Oke, kita langsung ke orderan keempatnya. Oke guys, orderan keempat kita terima, ini 8.400, tidak bayar. Jalan Bantilan kurang lebih 1 kilo. Kalau dari sini kita langsung ke sana aja. Orderan keempat. Oke, OTW. Oke guys, orderan keempat selesai.
Oke, kita cari orderan kelima. Mana nih orderan? Orderan kita di daerah Tatanga. Ini ada 6.000. Jalan nikel ya. Kita cari yang di atas 8.000, guys. Oke. Waktu sore ini jalannya macet. Oke, kita sambil cari orderan keempat, teman-teman. Ini Mami K, oh disuruh pesan. Guys, orderan kelima kita terima. 7.000 atau 6.700, tapi ini 7.000 ini. Kita ambil barang pesanan HB harga 30, kita langsung ke sana. OTW kita dapat di jam 4 16.03. Orderan kelima. Oke guys, orderan kelima selesai, 7.000 dikasih selesai. Udah 8 menit waktu pengerjaannya. Oke, selesai, kita cari orderan ke 6. Semoga aja dapat di dekat sini. Kita di Palu Barat. On shift. Oke, kita cari orderan ke 6, guys. Mau maksimalkan sampai 100.000. Sungai Wira 6.000. Kalau kita cari yang 7.000 aja ke atas, 7.000 8.000 ke atas. Ini ada bike, oh jangan jauh. Oke, kita cari orderan ke 6, guys. Guys, orderan ke 6 kita terima. Oke, ini hampir 8.000 harganya. Kurang lebih 8.000. 7.800. Saya mau ambil paket 120.000. Ini lumayan dekat di atas. Oke, kita langsung OTW, guys. Guys, orderan ke 6 kita selesaikan dalam waktu 11 menit. 8.000 aman. Selesai. Kita cari orderan ke-7 di jam 16.84, jam lagi jam 5. Kita cari, kita daerah Palu Timur. Kita lihat-lihat orderan daerah Palu Timur, kita cari. Oke. Okay. Oke, guys, orderan ke-7 20.000 kakap. Kita terima. Alhamdulillah. Jadi kita harga barang 70.000, ini jalan Kim aja, ongkirnya 20.800. Oke, okay, jaraknya lumayan dekat, cuma di bawah aja, kita langsung ke sana. Barang 70.000 dan kita OTW, guys. Oke, okay, guys, orderan ke berapa tadi ini? Ke-7 kayaknya, 20 ini. Coba saya hitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, orderan ke-7, guys. 20.000, 21. Dikasih 25 le. Alhamdulillah. Ini kita sudah sampai, kita sudah antarkan. Dalam waktu 22 menit tadi, ini saya 23 menit. Oke, kita selesai, kita cari orderan ke-8. Kayaknya ini sudah pas 100.000, teman-teman. Coba kalau kita hitung. Kalau kita hitung sini 25 35 45 55 75 85 95 100 sampai 100, teman-teman. Kayaknya udah sampai 100 kalau dengan tipnya. Tapi apa-apa, kita cari orderan lagi. Kita habis setengah 6. Ini jam 17.22. Dengan 7 orderan hampir 100.000. Kalau kita hitung itu sudah sampai 100.000. Kalau perhitungan itu sudah sampai 100.000. Tapi kita hitung ulang, teman-teman ya. Oke, nah kita hitung ulang. Kita cari tempat nongkrong dulu. Tempat duduk-duduk untuk kita hitung kembali orderannya. Oke. Halo, jadi ini sudah selesai. Jadi kita tinggal hitung pendapatan kita hari ini. Dan sekarang udah jam, teman-teman lihat di layar di samping. Sekarang udah jam 17.27. Tadi saya selesaikan orderan di jam 17.21 di bagian bawah ini. 20.800, tadi dia kasih 25. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi ini muka udah berminyak. Nggak apa-apa, yang penting saya infokan untuk teman-teman ya, di video kali ini. Hampir 100.000 kalau kita hitung dengan tip, hampir 100.000 kalau kita hitung. Jadi memang kalau kita niatnya memang keluar untuk cari target berapa yang kita harus dapat, memang harus berapa? 100.000 kita dapat satu hari bisa kita dapat. Tuh, jadi kita hitung aja. Tadi saya mulai jam ini tanggal 9. Nah, ini tanggal 8 di bagian atas. Tanggal 9 ini dari orderan baik kita dapat 12.900.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orderan kita hitung. Kalau tadi saya dapat 25.000 tambah 10.000, saya dikasih 10.000 tadi dengan tip. Saya hitung dengan tipnya ya, teman-teman. Jadi 25.000, 35.000 tambah 7.000 berarti 35, 42 tambah 10, 52. 52 tambah 20, 72 tambah 10, 82. 82 tambah 13. 82 tambah 13 hitung berapa? 82 tambah 13. Kenapa saya tidak tahu hitung ini? 82 tambah 13 berarti 95. 95.000 teman-teman. Itu dalam waktu kalau kita hitung sini jam 13.57 atau jam 2 sampai jam 17.55. Berarti jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 5.22 berarti 3 jam setengah. 3 jam setengah kita sudah bisa targetkan 100.000. Nah, tapi ini yang anunya teman-teman, apa yang jadi permasalahannya di sini, kita tidak pikir bensin dan uang makan. Kalau teman-teman lapar di 3 jam itu, teman-teman pastinya akan singgah dulu untuk beli makanan atau beli cemilan atau ngerokok juga dari teman-teman. Begitu. Jadi kalau saya itu saya fokuskan, kalau memang saya bisa makan dari rumah, saya makan dari rumah dulu. 3 jam saya targetkan itu bisa dapat 100.000 atau di bawah 100.000 kayak tadi teman-teman. Gitu. Jadi memang kita harus apa ya, saya harus targetkan memang itu. Dan juga teman-teman yang paling penting juga bensin teman-teman. Kalau memang teman-teman besoknya mau jalan, teman-teman isi dulu bisa, atau per saat jalan juga bisa isi 10.000. Tadi saya modalnya 10.000 bensin. 10.000 bensin, enggak tahu saldonya kemakan berapa hari ini. Kurang lebih kalau kita lihat di statistik, coba kita buka statistik teman-teman ya. Kita buka statistik dulu. Ini saya di sawah-sawah ini. Oke, ini kita buka statistik dulu. Nah, ini tadi saya kalau di sini ini 6 orderan yang terhitung, padahal saya dapat 7 orderan. Kalau 6 orderan tambah 20 tadi hampir 80.000, itu saldonya yang kemakan hampir 10.000 itu. Jadi memang 10.000 yang kita potong dari saldo, dari yang kita dapat juga itu kurang lebih bersihnya di kita 80.000 teman-teman. Gitu. Jadi itu saja mungkin untuk konten kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga juga yang dari tadi nonton dari awal juga sudah mendapatkan banyak masukan atau informasi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah dan tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Oke, bye-bye.